Asgood.com bersama dengan Gus Powerful dengan tema mengenal dikat teknologi alat ukur dan cordless box. Dan ini juga streaming di www.perkakasgood.com/event. Jadi gak usah khawatir, yang misalnya masih di luar sana tidak bisa menyaksikan acara pagi hari ini tentunya di Hotel Paxton, tinggal lagi aja. Dan kemudian nih ada satu yang menarik untuk 30 undangan pertama itu langsung mendapatkan hadiah langsung GBM 350 persembahan dari Bos. Nah, seperti apa sih kemeriahan dari Bos Porto dengan memang mengenal lebih dekat teknologi alat ukur dan cordless Bos bersama perkakasku.com. Kita akan saksikan bersama-sama dan kemudian juga di sini ada area demo. Nah, di sini nih para tamu undangan bisa langsung menyaksikan dan tanya-tanya lebih detail lagi seperti apa sih alat-alat terbaru dalam hal ini adalah alat ukur ya, alat ukur terbaru dari Bosch ya. Alright. Dan tentunya nggak cuma itu aja, bisa transaksi langsung juga di sini ya, nggak bawa uangnya segala masalah, ada debit juga, dan tentunya kita akan banyak sekali hadiah-hadiah yang akan dipersembahkan di gelarannya ulang tahun ke-9 perkakasku.com bersama Bosch untuk mengenal menggunakan teknologi alat ukur dan cordless box. Kalau gitu kita langsung ke area demo. Yes. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol problem dari Robert Bosch Indonesia. Di sini kita akan mengundang Mas Pandu kali ya. Oke. Okay. Mas Pandu. Ya, boleh mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang ini banyak banget nih alat ukur yang ada di sini. Tinggal dilihat seperti apa sesuai dengan kebutuhan di sini alat ukur. Ada leveling juga. Mas Pandu, boleh mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit di area demo ini, alat ukur yang terbaru dari Bosch ini apa aja boleh dijelaskan mungkin ya. Oke, silakan Mas Pandu. Oke, selamat siang. Jadi kita di sini bawa dua kategori. Yang satu measuring tools itu lebih ke digital. Yang satu lagi ke Blue itu di kita bahasanya adalah power tools, tapi kita hanya bawa sedikit untuk yang menggunakan kabel ya, sisanya itu menggunakan cordless. So, di alat ukur digital kita variannya banyak, dari ada yang 15 meter sampai 250 meter. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian ada yang bekerja di industri yang menggunakan alat ukur yang jadi tidak perlu harus naik-naik atau sampai ke lokasi, kita cukup ada yang bisa mengcover sampai 250 meter. Terus kita juga punya alat detect yang menggunakan signal sonar. Jadi bagi industri-industri atau kontraktor yang biasa di apartemen atau segala macam, kalau mau reparasi atau pasang figura identik sebelum melakukan pengeboran, bisa lihat atau bisa kita cek dulu di balik gypsum atau di balik dindingnya itu ada apa, karena kalau apartemen biasanya di balik dinding itu udah ada listrik, pipa air, gas segala macam. Kalau udah kena kebor, bocor, bongkar semua malah rusak. Jadi itu keuntungannya. Dan dia bisa juga mendetek peralon atau PVC yang berisi air, besi, kayu, kabel listrik. Terus kita juga punya leveling untuk bantu pengerjaan, mungkin pemasangan rubin, wallpaper, banyak sih fungsinya. Dan yang paling terbaru dari kita adalah yang bisa mengukur suhu ruangan, suhu permukaan. Biasanya dipakai banyak juga untuk industri atau kontraktor cat atau wallpaper yang biar nggak berjamur nih atau nggak seperti apa, nanti mungkin ada cara-caranya dari mereka untuk lebih menyempurnakan hasilnya. Terus kita juga bawa ini ada blue di depan kita, ini ada hamper. Sebenarnya permintaan, jadi kita nggak boleh display, cuma ada permintaan, ada yang boleh yang hamper kita. Saya bawa dari yang 24 mm, 26 mm, terus untuk yang bubuk sama tip hamper yang paling besar. Untuk porsinya sendiri, kita juga bawa dari yang paling kecil sampai yang porsinya paling besar. Jadi untuk dari kelasnya rumahan, elektronik sampai yang industri. Dari dengan teknologi yang ada sekarang, cordless ini semakin maju karena sekarang hampir sama kekuatan dengan
masih mesin yang menggunakan kabel. Dia bisa juga untuk menembus beton segala macam sesuai dengan matanya yang disesuaikan. Mungkin kalau untuk detailnya bisa langsung lihat di sini, spesifikasinya bisa kita demoin langsung, karena kalau tidak dipegang dan tidak di demo kan itu nggak akan tahu seperti itu. Berarti alat kita selalu berusaha untuk menjadikan alat-alat bosan adalah alat yang profesional untuk mendukung bapak-bapak ibu sekalian pada proyek-proyek atau pekerjaan yang mungkin kedepannya akan bisa membutuhkan alat-alat seperti ini, karena dari kita mengutamakan tingkat presisi dan kualitas seperti ini. Oke, saya kembalikan ke masnya. Makasih Mas Pandu atas informasi yang luar biasa sekali. Jadi betul kata Mas Pandu tadi, kalau misalnya lagi pegang, dirasakan atau dicoba, gak akan tahu. Jadi silakan nih, kalau misalnya ada para tamu undangan yang masih penasaran seperti apa sih ya visi level yang tadi udah dijelasin satu-satu, terus juga teknologi cordless ini gak bikin ribet ya. Kalau misalnya biasa kita colok kabel colok sana sini, tapi di sini udah gak pakai kabel lagi. Dan tentunya juga kebutuhannya dari mulai rumahan sampai industri semuanya lengkap di sini. Tinggal coba aja sekarang, terus juga rasakan seperti apa. Kalau misalnya mau bertransaksi langsung, boleh banget di perkakasku.com ini mempunyai harga spesial di ulang tahun yang ke-9. Jadi silakan kalau misalnya mau langsung transaksi, langsung pengen coba juga kan beli, di sini juga sudah tersedia. Oke? Okay? Nah di sini saya sudah bersama dengan Ibu Imelda. Imel, kita kan tahu nih kalau misalnya tadi ada demo produk-produk terbaru dari Bos. Nah sekarang nih kalau misalnya tadi kan ada yang tanya-tanya, kalau misalnya transaksi sekarang bisa nggak sih? Nah boleh mungkin dijelaskan sedikit aja Bu Imel. Oke, terima kasih. Tentunya kita akan memberikan harga yang sangat spesial untuk tamu-tamu yang hadir di acara gathering hari ini. Daftar barang sudah ada di tas yang kita bagikan di awal datang. Jadi selama ulang tahun ini yang ke-9, selama 1 minggu dari tanggal 9, kita itu ada promo besar-besaran termasuk produk-produknya Bos. Tapi untuk di website kami promo tersebut hari ini terakhir. Tapi spesial untuk tamu-tamu yang hadir hari ini, kita akan perpanjang selama 1 minggu. 1 minggu saja. Di luar tamu yang hadir hari ini tidak mendapatkan promo spesial yang barusan saya sebutkan. Oke, terima kasih Bima. Jadi promonya sampai tanggal 9. Diperpanjang ya, diperpanjang. Oke, luar biasa sekali ya perkakas.com. Solusi kebutuhan perkakas Anda. Untuk informasi lebih lanjutnya boleh di Facebooknya Perkakasku, Twitternya @perkakasku, dan Instagramnya Perkakasku. Semua di sana ada alat-alatnya ya, tinggal dilihat aja di Instagram kira-kira yang mana. Dan tentunya seperti Ibu Ina tadi bilang, katanya hari ini adalah harganya spesial. Jadi silakan untuk cek dan untuk bertransaksi sekarang juga, karena biarannya cuma satu hari aja, katanya sampai sore, jadi setelah hari untuk beli lebih hemat lagi hari ini ya. Oke, okay. Sip. Dan di sini juga ada tamu yang spesial sekali, ada Bu Tari ya, dari PT Sprint Asia. Oke, okay. Gimana Bu, menurut Bu Tari nih acara siang hari ini di ulang tahun yang sebulannya perkakas sudah kok, apa sih harapan-harapannya gitu, boleh mungkin dari Bu Tari ya. Terima kasih banyak PT Sprint Asia sudah diundang dalam acara anniversary perkakas 9. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak dan selamat ulang tahun, dan semoga perkakasku semakin berkembang, semakin maju, semakin, kalau di kita semakin banyak trafiknya lagi karena kita payment gateway dari perkakasku untuk semua servis di kita perkakasku juga, semoga semakin jaya. Oke, boleh tepukan yang meriah dong ya. Oke, perkakasku yang ke-9 tahun sekarang ya, tentunya menjawab semua kebutuhan tentang perkakas yang Anda butuhkan ya.